Baik, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membicarakan tentang pengertian daripada simple random sampling beserta contohnya. Sekarang kita lanjut kepada pembagian yang kedua, proportional stratified random sampling. Apa pengertiannya? Ini adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Mana contohnya? Misalnya suatu organisasi mempunyai pegawai dari latar pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya ada lulusan S1 45 orang, S2 30 orang, STM 800 orang, ST 900 orang, SMEA atau SMK sekarang ya 400 orang, dan SD ada 300 orang. Nah, jadi jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Berikutnya ada disproportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kalau yang tadi berstrata dan ini kurang proporsional, sementara yang tadi tidak. Contohnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMA, 700 orang SMP. Maka 3 orang dari S3, yaitu S3 tadi ada 3 orang, dan S2 tadi ada 4 orang. Jadi karena ini mereka sangat sedikit, 3 orang dan 4 orang lulusan S3 dan S2, maka itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan S1 yang 800 orang, SMA 700 orang, dan SMP 700 orang. Makanya dikatakan bahwa ini populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Kemudian kita lanjut, ada cluster sampling, yaitu sampling area. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Mana contohnya? Misal penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten. Jadi untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampel dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah yang luas. Pertama dari negara, kemudian sampai kepada yang terkecil atau kabupaten. Setelah terpilih sampai terkecil, kemudian baru dipilih sampel secara acak. Ini misalnya di provinsi Indonesia, kita punya 33 provinsi. Jadi populasinya 33 provinsi, kemudian kalau kita mau menentukan 15 provinsi, kemudian dari 15 provinsi itu ditentukan lagi kabupaten sampai yang terkecil, baru kemudian dipilih secara acak. Berikutnya, jadi teknik sampling tadi ada yang probability sampling dan ada non probability sampling. Yang probability sampling tadi sudah kita bahas satu persatu beserta contohnya. Kita lanjut kepada non probability sampling. Apa saja yang termasuk dalam pembagian non probability sampling? Non probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi sangat berbeda ya, kebalikan daripada yang probability sampling tadi. Kalau yang probability sampling tadi itu memberi peluang yang sama, sementara yang non probability sampling tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Kita lihat pembagiannya. Yang pertama ada sampling sistematis.
Kemudian ada sampling kota, ada sampling insidental, ada sampling purposif, ada sampling jenuh, dan ada snowball sampling. Untuk sampling sistematis, itu ditentukan berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Itu secara sederhana ya. Nanti ke depan akan kita lihat contoh dan pengertian yang lebih lengkap. Kemudian untuk sampling kota itu mempunyai ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Kemudian sampling insidental berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti. Kemudian sampling purposif atas pertimbangan tertentu. Sampling jenuh bila semua anggota digunakan sebagai sampel. Sementara snowball sampling mula-mula kecil kemudian membesar. Berikut penjelasan masing-masing untuk pembagian yang tadi. Yang pertama ada sampling sistematis. Jadi sampling sistematis ini teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, misalnya kita punya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Jadi dari semua anggota itu diberi nomor urut 1 sampai 100. Tadi sudah jelaskan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan. Jadi kalau kita punya populasi 100 orang, kemudian kita urutkan nomor 1 sampai 100. Kita beri nomor urut 1 sampai 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja, atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misal setelah kita beri nomor urut 1 sampai 100, kita mau mengambil menentukan sampel dengan cara mengambil nomor ganjil saja. Berarti kita ambil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai ke 99, nomor urut 99 ya. Atau genap saja. Kita ambil sampelnya untuk yang nomor urut 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya pas sampai nomor urut 100. Atau kelipatan dari suatu bilangan. Kita mau ngambil kelipatan dari 5 misalnya. Berarti sampelnya itu adalah yang nomor urut 5, 10, 15, 20, 25 sampai kepada nomor urut 100. Itu masuk kelipatan 5 ya. Jadi itu adalah contoh daripada sampling sistematis. Berikutnya kita lihat sampling kota. Sampling kota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Nah, contohnya penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan misalnya. Nah, jadi kita tentukan jumlah sampelnya misalnya ditentukan 500 orang. Nah, kalau pengumpulan data itu belum memenuhi kota 500 orang, maka penelitiannya itu dianggap belum selesai. Kemudian contohnya lagi misalnya di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60% dan perempuan 40%. Jika kita atau seorang peneliti itu ingin mewawancarai 30 orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi, maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki itu sebanyak 18 orang, sedangkan pegawai perempuan itu 12 orang. Jadi 60% dia butuh sampelnya 30, berarti 60% untuk perempuan itu 18 orang, sementara 40% dari 30 itu untuk kalau yang tadi untuk laki-laki 18 orang 60%, sementara yang untuk perempuan itu 12 orang, 40% dari 30. Jadi itulah pengertian daripada sampling kota dan contohnya. Baik, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.